Di batalion ini kita dari korban yang saya pimpinan daerah hadir memberi bantuan ya seadanya untuk prajurit-prajurit yang terdampak di sini, dan semoga apa yang kita lakukan ini bisa diikuti oleh teman-teman yang lain atau ormas-ormas yang lain bisa membantu, karena di sini kita lihat logistik mereka terutama pakaian, surat-surat penting itu banyak terbakar. Ini juga kita mau rapatkan dengan pemerintah daerah sikap apa yang mesti kita ambil untuk membantu mungkin untuk pembangunan di sini. Kalau memang memungkinkan dari pemerintah daerah, ya kita bantu semampu kita. Kalau memungkinkan, nah, nanti kita akan bahas dengan tim anggaran apakah ini boleh. Kalau memang kaji lagi ya. Ya, kita kaji dulu. Intinya kita turut prihatin atas kejadian ini dan menjadi catatan juga bagi seluruh masyarakat untuk berhati-hati terutama dalam listrik, karena ini akibatnya dari korsleting. Agar hati-hati menggunakan listrik seperlunya. Oke. Ya, pertama saya membenarkan bahwa telah terjadi kebakaran salah satu fasilitas TNI, terutama barak yang berada di Batalion Radar Khusus 44 Kalisakti. Barak ini memang diperuntukkan bagi prajurit bujangan untuk tempat istirahat mereka, untuk kegiatan administrasi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pimpinan sudah memerintahkan untuk berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan melaksanakan investigasi penyebab dari kebakaran ini. Tentunya berdasarkan informasi yang berkembang, mungkin orang hanya berdasarkan apa yang pandangan mata dan lihatnya, bahwa api itu awalnya dari atap, dari sekitar plafon, itu dari saksi mata. Itu sebab awal, tapi perlu kita pastikan kembali secara melalui laboratorium atau investigasi yang sesuai dengan ketentuan, karena tentunya ini harus dilaporkan kepada pimpinan penyebabnya. Nah, penyebab ini akan menjadi evaluasi untuk ke depan apakah perlu pembenahan instalasinya yang lama atau bagaimana, kita tidak tahu. Nah, tentunya dari hasil investigasi itulah yang nanti menjadi referensi untuk ke depan ada pembenahan-pembenahan sehingga kejadian ini diharapkan tidak terjadi kembali. Tuh, jadi saya juga sementara tadi sudah koordinasi dengan Kapolres, memang ada kendala untuk di Kapolres ini hanya investigasi berdasarkan dokumentasi ataupun dari kronologis yang ceritain, tapi hal-hal yang lain ini perlu mendatangkan tim puslapor Inavis dari Polda. Saya sudah laporkan kepada pimpinan Asintramal ini, Asintel Kodam, bahwa kendala ini yang ada di sini, sehingga itu nanti menjadi tugas dari atas. Kita akan lakukan langkah-langkah yang bisa kita kerjakan di tingkat bawah, ambil pembenahan, dan barak ini juga tentunya tadi saya sampaikan menjadi tempat peristirahatan atau kegiatan administrasi dari prajurit. Saat ini kita sudah memberikan solusi dengan menempatkan mereka di beberapa tempat fasilitas barak yang kosong,
karena kita ketahui bahwa batalion ini sedang penugasan dan sebentar lagi akhir bulan ini akan kembali, sehingga masih ada tempat-tempat yang kosong. Tetapi yang perlu dipikirkan ke depan setelah prajurit yang penugasan ini kembali, nah ini tentunya pasti akan ada kekurangan fasilitas di tempat istirahat. Tadi sudah saya sampaikan juga dengan Pak Bupati dari pemerintah daerah, sekiranya mungkin ada perhatian atau ini yang lain terkait dengan fasilitas ini, tentunya juga pasti pimpinan ini juga memikirkan yang penting proses dari kejadian ini harus ada tanggung jawabannya. Itu yang kira-kira bisa saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih untuk seluruh instansi terkait yang terlibat dalam penanganan kebakaran tadi malam. Saya bersama Wakil Bupati dan melihat secara langsung kerjasama dari tim BPBD yang sangat sigap membantu di Mampur TNI, Polres juga mendukung dengan personil dan satu kendaraan water cannon. Ini kami dari BPBD mengucapkan terima kasih atas kualitas kerjasama yang sudah terjalin di Kapolres Bengkulu ini. Kesiapsiagaannya sangat baik dan ini bisa mencegah sehingga tidak berdampak kepada barak-barak yang lain. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Tapi untuk dugaan sementara, listriknya terus pendek. Kalau berdasarkan pengamatan, kemudian cerita, mungkin kita bisa berasumsi demikian. Tetapi tentunya perlu penyelidikan lebih dalam, ya. Investigasi lebih dalam untuk mencegah itu, yang tentunya itu menjadi dasar untuk pencegahan ke depan. Kalau posisi Daniel sendiri saat ini masih berada tugas di ini, ya. Satgas, ya. Baik, untuk Komandan Batalion 644 sendiri, sesuai yang kita ketahui, beliau sedang memimpin pasukan untuk melaksanakan tugas operasi yang sudah berjalan 1 tahun, dan saat ini sudah proses kembali dan melaksanakan isolasi. Diharapkan sesuai dengan rencana nanti di awal atau akhir Februari ini, paling lambat awal Maret ini akan tiba kembali, dan wacananya Pangdam akan menerima langsung masuk dari itu, karena ya cukup berhasil di daerah operasi di penugasan tugas perdamaian ini yang dilaksanakan oleh Batalion 644, sehingga mungkin ada apresiasi dari pimpinan untuk langsung menerima di Satya. Terima kasih.